Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Di kesempatan kali ini saya akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Sakit. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kenapa, Mas? Tanya istrinya dengan wajah cemas. Gak apa-apa, cuma mimpi buruk. Coba tolong ambilkan aku air minum ya. Pinta Gusti pada istrinya. Kemudian Ratna bergegas menuju dapur untuk mengambil apa yang Gusti minta. Tapi di dapur, ia sayup-sayup mendengar suara tangisan bayi di halaman belakang. Dia terdiam sejenak, lalu melangkah menuju halaman belakang untuk memeriksa. Dia membuka pintu, lalu memandang ke sekeliling area halaman yang gelap itu. Tapi tiba-tiba matanya melihat seperti ada sosok wanita berdiri dekat lubang bekas sumur sambil membopong sesuatu. Dia terkejut dan panik ketakutan. Dia langsung menutup pintu dan ingin segera lari kembali ke kamar. Tapi betapa terkejutnya, di saat berbalik badan, di belakangnya telah berdiri wanita yang dilihatnya tadi. Berdiri sambil menyodorkan janin yang berlumuran darah tepat ke wajahnya. Ratna menjerit keras, lalu lari berhamburan menuju ke kamar, langsung memeluk suaminya yang nampak kebingungan. "Kenapa kamu?" tanya suaminya heran. "Hantu, Mas. Ada hantu di halaman belakang sana." Jawab Ratna gemetaran. Tapi belum sempat Gusti lanjut bertanya, tiba-tiba terdengar suara wanita merintih kesakitan. "Sakit, sakit." Gusti dan Ratna saling pandang dengan wajah pucat memutih. Kemudian Ratna dengan sigap menggendong dan memeluk Ratraka yang masih tertidur pulas. "Mas, aku takut, Mas." Ucap Ratna sambil memeluk erat anaknya. "Kamu tunggu di sini dulu ya, biar aku yang periksa keluar." Ucap Gusti lalu perlahan keluar dari kamar. Dia mengendap-endap menuju sumber suara yang ternyata berasal dari ruang praktek. Sebenarnya dia takut, tapi dia coba paksakan nyalinya untuk tetap memeriksa ke sana. Perlahan dia buka pintu penghubung ruang praktek, lalu tercengang saat melihat pemandangan yang ada di dalam sana. "Ya Allah." Di atas ranjang pasien, seorang wanita terbaring mengangkang dengan selangkangan yang berlumuran darah, merintih kesakitan. Tiba-tiba wanita itu menjerit melengking. "Sakit." Ruangan bergetar keras hingga membuat seluruh benda yang ada dalam ruangan itu berjatuhan ke lantai. Gusti langsung lari terbirit-birit menuju ke kamar tidur. Di sana nampak istrinya mendekap erat Raka dengan wajah seputih kapas. "Suara apa itu, Mas?" tanya istrinya gemetaran. "Ayo Rat, kita harus segera keluar dari sini. Bahaya." Jawabnya langsung membawa istri dan anaknya keluar kamar. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika melihat ruang tamu yang sudah berantakan. Dan di sudut sana, seorang wanita berdiri sambil menyodorkan janin yang berlumuran darah ke arah mereka. Keduanya sesaat diam sebagai terhipnotis melihat pemandangan mengerikan yang ada di hadapan mereka. Tapi kemudian Gusti seperti tersadar
dan langsung bertindak cepat. "Ayo cepat, Rat," teriak Gusti sambil menarik tangan istrinya, lalu setengah berlari keluar dari rumah itu. Sesampainya di luar, mereka kebingungan, tak tahu harus kemana. Tapi mendadak Gusti seolah mendapat ilham. "Ke rumah Mang Jajat," teriaknya langsung melangkah cepat diikuti istrinya menuju rumah Mang Jajat. "Mang, Mang Jajat, Ciuti, Mang," teriak Gusti sambil mengetuk pintu dengan keras dan cepat. Pintu dibuka dari dalam. Nampak Ciuti muncul di depan pintu. "Ya Allah, Pak, Bu, ada apa?" tanyanya heran. "Ciuti, tolong Cek, di rumah ada hantu," jawab Ratna dengan wajah ketakutan. "Astaga, ya sudah, ayo masuk," balas Ciuti, ikut panik. Gusti dan Ratna langsung dipersilakan duduk. Ratna masih terus memeluk erat Raka yang sejak tadi ada dalam dekapannya. Mang Jajat muncul dari dalam kamar terheran-heran. "Ada apa, Bu? Kok seperti ketakutan begitu?" tanya Mang Jajat. "Mang Jajat, di rumah ada hantu wanita. Rumah dibuat berantakan," ucap Gusti dengan suara panik. "Ya Allah, dia muncul lagi," gumam Mang Jajat lirih. "Dia siapa, Mang?" tanya Gusti heran. "Nanti saja ceritanya, Pak. Lebih baik Bapak dan Ibu sementara menginap di sini. Kasihan anak kalian," sambung Mang Jajat lagi. "Ayo, Bu Ratna, bawa Raka masuk ke kamar. Kasihan dia," ucap Ciuti lalu menuntun keduanya masuk ke dalam kamar. "Sebenarnya apa yang terjadi di rumah itu, Mang?" Gusti terus memaksa. Mang Jajat menarik napas panjang. Dia sejenak terdiam, seakan ada beban berat yang mengimpitnya. "Dulu, rumah itu dihuni keluarga Dr. Puspa. Dia tinggal bersama suami dan anak gadisnya, Neng Santi. Dia buka praktek di pavilion samping rumahnya. Saya dan istri saya kerja di sana untuk bantu-bantu. Tapi suatu hari, Ibu Puspa dan suaminya marah ketika tahu Neng Santi hamil di luar nikah. Lalu Neng Santi dikurung di rumah untuk merahasiakan kondisinya karena mereka keluarga terpandang di sini. Akhirnya Bu Puspa bertindak nekat melakukan aborsi. Saya dan istri saya diminta untuk membantu. Ibu Puspa berhasil mengeluarkan janin dari kandungan Neng Santi. Namun sayang, Neng Santi mengalami pendarahan hebat. Tapi setelah itu, saya dan istri saya disuruh pulang dan minta untuk tutup mulut. Selanjutnya kami tak tahu lagi apa yang terjadi. Dan keesokan harinya, Ibu Puspa dan suaminya mendatangi kami. Mereka titip rumah, lalu pergi dan tak pernah kembali. Sejak saat itu, saya merawat dan menjaga rumah itu. Tapi saya sering diganggu oleh hantu wanita yang dokter ceritakan tadi. Ketika Pak Lurah meminta rumah itu untuk dijadikan rumah dinas, sebetulnya saya keberatan. Tapi Pak Lurah memaksa karena menurutnya rumah itu ideal untuk dijadikan rumah dinas dokter. Akhirnya saya setuju." "Lalu bagaimana dengan Santi?
Apa dia selamat? Tanya Gusti penasaran. Saya tak tahu, Pak. Saya tak tahu. Jawab Mang Jajat pelan sambil geleng-geleng. Neng Santi meninggal. Mendadak Cek Uti muncul dari kamar. Meninggal? Eti, jangan ngawur kamu. Sahut Mang Jajat tak paham. Iya Kang, Neng Santi meninggal. Ucap Cek Uti sambil menunduk sedih. Kamu tahu dari mana? Jangan sembarangan kalau bicara. Hardik Mang Jajat. Saya enggak bohong, Kang. Malam itu, diam-diam saya kembali ke rumah itu. Saya khawatir dengan keselamatan Neng Santi. Tapi saya enggak berani masuk. Jadi saya cuma mengintip. Jelas Cek Uti. Saya lihat Neng Santi meninggal karena kehabisan darah. Pupus badan suaminya panik. Lalu mereka mengubur jasad Neng Santi dan janinnya di lubang bekas sumur di halaman belakang. Sambung Cek Uti lagi. Selama ini saya simpan rahasia ini dalam-dalam. Karena saya sangat menghormati Bu Puspa yang selalu baik sama saya. Tapi batin saya tersiksa. Saya dihantui rasa bersalah. Ujar Cek Uti sedih. Ya Allah, Eti. Bang Jajat mendekat dan memeluk istrinya yang mulai menangis. Astaga, tragis sekali. Gusti seolah tak percaya dengan kisah yang baru saja didengarnya. Keesokan harinya mereka melaporkan kejadian itu kepada Pak Lurah. Penduduk pun geger. Lalu semua sepakat untuk mengevakuasi jasad Santi dari dalam lubang sumur. Tapi saat proses evakuasi dilakukan, berapa orang yang coba membuka tutup besi mendadak sakit. Bahkan ada yang sampai pingsan. Akhirnya setelah meminta bantuan jasa seorang paranormal, proses evakuasi kemudian dapat dilanjutkan. Semua yang hadir bergidik ngeri ketika satu persatu tulang belulang jasad Santi diangkat dari dalam lubang. Cek Eti yang ikut hadir menyaksikan, sampai pingsan karena tak kuat menahan beban mental. Wanita itu amat terpukul. Lalu tulang belulang itu diurus dan kemudian dikuburkan secara layak. Lubang bekas sumur pun akhirnya diuruk demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Dan atas saran sang paranormal, diadakan pengajian selama 7 malam untuk menetralisir pengaruh jahat yang ada di rumah itu. Gusti dan keluarganya lalu pindah ke rumah dinas yang baru. Kebetulan letaknya tak jauh dari puskesmas. Rumah dokter Puspa kembali kosong. Namun karena rasa tanggung jawab, Mang Jajat masih tetap merawatnya. Tapi kini hatinya jauh lebih tenang karena arwah Santi tak pernah muncul lagi. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.